bengok ni. Masuk tak suaranya? Masuk. Ini masuk ke ya? Enggak, maksudnya nak masuk berapa ini? Terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Bupati kegiatan HUT SMA ini. Kami mohon izin bertanya mengenai rangkaian kegiatan HUT yang ke-23 ini tentang kesan Bapak mengenai acara bakti sosial dan juga jalan santai dari SMA kami yang mengadakan di desa Kale ini, Pak. Namamu siapa tadi? Tessa. Tessa, ya? Lutfi. Gini, Tessa dan Lutfi. Jadi dua acara itu dari aspek sosial sama kesehatan. Arahnya kan ke situ. Aspek sosial itu, jadi ada bakti sosial. Memang itu harus sering-sering dilakukan. Biar masyarakat sekitar itu punya rasa memiliki terhadap sekolahannya Mbak Tessa sama Mas Lutfi. Jadi memang harus sering-sering. Nah, selain itu ya, agar generasi dari SMA Bilang Kenceng ini tidak hanya punya technical skill saja, tapi harus punya social skill. Itu yang akan menentukan nanti masa depan jenengan itu social skill. Banyak yang pinter tapi tidak pinter bergaul ya. Banyak yang ahli tapi tidak ahli dalam berteman kan gitu. Kadang-kala ini metodenya Pak Guru saja untuk biar anak-anak ini bisa secara technical skill maupun sosial skill, jadi keren lah. Terus masalah kesehatan, udah. Kesehatan itu bagian yang penting. Itu kalau nuruti undang-undang ya, nuruti undang-undang. Tak bilang ya, undang-undang Sisdiknas ya. Sisdiknas itu undang-undang 20 tahun 2003 ya. Tujuan pendidikan nasional apa? Membentuk peserta didik menjadi manusia yang satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, berakhlak mulia. Tiga, apa tiga? Sehat. Sehat dulu. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat semuanya. Ini baru terasa pada saat COVID bahwa kesehatan itu penting. Baru berikutnya ngomong keterampilan, baru berikutnya ngomong kecerdasan, sehingga nantinya menjadi generasi yang sesuai harapan, sing demokratis, sing gak ngambekan, gimana ya, sing gak ngamuan, gimana ya, ya iya. Demokratis itu maknanya jadi seperti itu, yang pokoknya sing seperti itu. Artinya dua hal ini memang ya tugasnya sesuai Pak Kepala Sekolah ini, ya. Kemudian satu lagi Pak, untuk harapannya dan sarannya untuk SMA kami, SMA di Bilang Kenceng ke depannya. SMA kabeh ku meskipun ikut provinsi, tapi sampai niku tanggung jawab. Ya, jadi begini. Suksesnya pendidikan itu tiga. Satu, lembaga urusannya Pak Kepala Sekolah. Yang kedua itu lingkungan, urusannya Pak Bupati. Yang ketiga itu keluarga, ya urusan Pak Bupati. Contoh ya, sampean pintro kaya ngopo. Ya kan, pintro kaya ngopo. Tapi nek lingkunganmu gak apik. Hah? Akan terbawa ndak? Salah. Jadi ya harus pintar-pintar menjaga diri. Terus anak ini potensinya pintar. Tapi bapak ibu ini ku paduan, kira-kira malih pinter, brah. Harusan keluarga, kan gitu ya? Itu, jadi satu Pak Kepala Sekolah, dua saya. Jadi, sudah, tetap jalan aja. Tetap jalan, karena kita sudah secara sistem kita jalankan. Termasuk aku Rene, gelem teko, aku kan ya aku ditanggung jawab, neng awakmu untuk tes. Ya, apalagi? Cukup. Terima kasih banyak, Pak. Enak iki gak wani teko. Enggak apa-apa, tanya aja mumpung ketemu. Enggak apa-apa. Sudah. Apakah Pak gitu, apa? Apa lagi? Apa? Sadar ngantuk, apakah ini?
Satu, kita ketemu dua.